Ya, gue juga kecewa sebenarnya sih. Bokong ditutupi mantel desain Makima di Nike mengecewakan pemain. Ya, gara-gara si Tencent ya kan. Desain dari karakter Makima yang digunakan untuk kolaborasi dengan Goddess of Victory Nike dan Chainsaw Man membuat para pemain kecewa ya kan, kecewa. Lantaran penggunaan mantel di tubuh yang menutupi nilai jual dari karakter tersebut dan sisi fan service yang memang diincar sebagian pemain ya kan. Ya gue ngakuin ya, gue juga sempat nyobain Nike dan main game ini juga nggak jauh-jauh lah karena pengen liat burit ya kan, karena memang desain karakternya itu bener-bener menggoda dan lu burit ya kan. Emang ada yang main game ini bukan karena burit ya kan, kayaknya agak susah gitu kan. Jadi apabila banyak fans yang kecewa hanya gara-gara burit ya, gue memaklumin itu karena emang sedari awal game ini dirilis diberikan kepada halayak itu karena emang jualan burit gitu kan. Lantas lu protes-protes dan bilang, waduh Makima, where buritnya Makima, ngeguyip ya kan, burit Makimanya ngeguyip gitu kan. Yuk, mau sih katanya kalau buritnya ngeguyip gitu kan. Tapi kalau misalnya gue perhatikan lagi dari beberapa video yang gue nonton, sebenarnya masih oke-oke aja gitu kan. Emang dari awal buritnya Makima emang kagak menggoda, lalu sekarang kau ini protes cuma gara-gara masalah burit ya kan. Tapi mau gimana lagi lah, yang salah emang gamenya juga ya kan. Lu ngapain dari awal bikin game itu jualan burit ya kan. Jadi seluruh pemain lu berharap bisa menikmati burit ya kan. Aduh. Jadi yang salah bukan playernya, yang salah ini sebenarnya dari developernya. Tahu aja ya kan yang lu jual itu burit ya kan. Malah lu gak ngasih burit ya kan. Ya udah akhirnya apa, pemain lu kecewa dan lu siap-siap aja ya kan. Berhenti jadi Genshin killer yang jualan burit gitu. I'm CRY, see you next time. Breathe, breathe.